Tuhan loh. Jadi memang masalah kita di sini sebenarnya kalau menurut apa kan untuk masalah harga ini kepala daerah yang masuk ke tempat kita itu tidak bisa kita menjadi tak karena hukum pasar yang seperti itu karena tenggulak-tenggulaknya di sini itu memang dari pos tanggal 15 itu mereka baru mengantar itu sebuah rekening belia pertimbangan kami Bapak. Nah, oke, baik. Sekarang saya sudah bersama Bapak KUA Bunga Raya, Bapak Pelha, Bapak Kapolsek. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait kegiatan rakor bulan Juli di kecamatan ini, Pak? Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir berjalan lancar. Sebagian undangan rapat yang kita undang datang. Kegiatan juga sudah melaksanakan dengan prokes. Duduknya pun di jarak, kita menjaga jarak. Terkait hal yang kita bahas tadi ada beberapa hal mungkin informasi pembelajaran tatap muka yang belum bisa saat ini juga ada terkait mungkin pil kampung ada juga terkait rencana STK kecamatan yang diitukan ada juga yang mungkin isu sentra di masyarakat Bunga Raya saat ini lagi panen kita juga berkoordinasi mengundang alhamdulillah perwakilan dari Desperindak. Kita juga tadi sudah mengundang Bulog, tapi mungkin ada kegiatan lain dari perwakilan Bulog belum bisa bergabung dengan kita. Alhamdulillah kalau masalah yang di kampung, prokesnya tadi rekan dari Pak Kapolsek, Pak Kua, dengan Desperindak, dan ini ada kawan kita Kurluh, kita bersinergi semua. Dan terkait pil kampung, tadi sudah ada kesepakatan, kita informasi ada beberapa hal yang sudah disampaikan kepada panitia dan Bapak Kam yang akan melaksanakan pil kampung Tungasi. Ya baik, terima kasih Pak. Nah kemudian dari Bapak KUA sendiri Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Ya alhamdulillah dari tanggapan terkhusus melalui prokes, kita memang mengharapkan seluruh lini dari Satgas Kecamatan sampai kampung itu memang bisa bekerja secara bersama, sehingga memang harapan-harapan kita untuk mengantisipasi COVID ini dengan ikhtiar yang dilakukan prokes, kemudian vaksin, mudah-mudahan inilah sebuah upaya yang bisa kita lakukan. Dan kemudian terakhir tentu kita berdoa lagi pada Allah, mudah-mudahan COVID ini memang segera berakhir. Alhamdulillah masyarakat tadi dengan kondisi itu tanggapan masyarakat cukup baik dan memang masyarakat pengen untuk keluar dari persoalan-persoalan ini. Itu sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Nah baik, sekarang tanggapan Bapak sendiri Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait kegiatan hari ini? Terkait dengan kegiatan hari ini, alhamdulillah kita sudah melihat sendiri bahwa prokes sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dari saya sendiri selaku Kapolsek Bunga Raya menekankan kepada seluruhnya untuk lebih aktif ataupun melaksanakan prokes yang telah disampaikan oleh pemerintah guna agar masyarakat kita yang ada di Kabupaten Siak khususnya di Kecamatan Bunga Raya ini terhindar dari serangan wabah virus COVID-19. Nah, dari Bapak Iwan sendiri selaku Disperindak, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Kami intinya dari Dinas Perindak menyambut baik dengan acara rakoordinasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan yang ada di Kecamatan Bunga Raya ini, khususnya permasalahan harga gabah di tingkat petani, mudah-mudahan menjadi tolak ukur bagaimana mensejahterakan para petani yang ada di Kecamatan Bunga Raya ini. Bagaimana kita akan swasembada pangan jika petaninya tidak sejahtera. Mudah-mudahan dengan langkah awal ini dapat menjadi titik awal menjadikan masyarakat petani Bunga Raya yang lebih baik. Mungkin itu yang atau penyuluh. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hari ini, Pak? Terima kasih kepada Bapak semua. Tentunya saya sebagai koordinator penyuluh dengan rakor di bulan Juli ini sambut baik. Namun ada beberapa permasalahan yaitu masalah harga gabah di tingkat petani sangat rendah. Tentunya itu kan bukan di ranah kami sebagai Dinas Pertanian. Alhamdulillah juga dari dukungan yang datang, tentunya ini akan menjadi langkah awal untuk daripada peningkatan daripada kesejahteraan petani apa yang disampaikan oleh Dukun tadi. Untuk kami sebagai koordinator penyuluh tentunya kami sangat prihatin dengan harga yang rendah ini. Dengan rendahnya harga tentu
semakin terpuruk juga petani. Mudah-mudahan dengan rapor ini ada solusi yang terbaik. Begitu aja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Nah, baiklah itu tadi demikian rangkaian kegiatan rapat koordinasi bulan Juli di Kecamatan Bungaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.